Hidayatun Hafizoh. Mana nih Kori, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Koriatun Hafizoh, manggilnya Kori betul. Iya. Oke, Kori, kamu akan tilawah dan juga menyanyi. Iya, benar. Digabungkan atau satu-satu? Satu-satu. Sudah siap? Siap. Langsung saja kita sambut, ini dia Koriatun Hafizoh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menampilkan bakat tilawah dan bernyanyi. Tilawah saya akan membacakan surah Al-Muluk ayat 1 dan 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Kasih dan doa pujaanku.
terima kasih. Oke, itu dia tadi penampilan dari Koriyatun Hafizoh. Aduh, deg-degan dengerinnya ya. Kori, kalau nggak salah kamu udah pernah ikutan Sunsilk juga ya? Yap. Saya ke sebelah sini. Oke, maju sedikit boleh Kori? Yuk. Tapi kalau nggak salah kemarin kamu cuma tilawah. Ya, kalau tahun ini kamu selingi nyanyi. Dengan menyanyi. Ternyata kok bisa menyanyi? Kemarin kenapa nggak nyanyi juga? Nggak kepikiran. Nggak kepikiran, baik. Komentar langsung dari Ibu Gina, monggo. Kayaknya udah siap nih ngasih komentar ya. Sigap banget kayaknya nih. Hai, Kori. Halo, Kak Gina. Berarti harusnya tahun lalu ketemu juga kita ya? Iya, di Palembang. Di Palembang ya? Oh iya. Waktu itu ibu lagi tidur. Karena kan banyak pak pesertanya. Oh iya gak apa-apa, siap. Nah itu masuk dia. Masuk 50 besar ya kalau gak salah. Oke. Okay. Berarti sampai ketemu sama Mbak Dian Pelangi sama Teh Desi ya. Gak tahu kenapa ya, aku sejujurnya lebih suka kamu membaca Quran aja gitu tadi. Gitu. Yeah. Nyanyinya tadi sih aku udah mikir, ya Allah judulnya surga di bawah telapak kaki ibu lagi, bisa-bisa gue nangis lagi nih gitu ya kan. Cuman, apa kamu nyanyinya menurut aku, apa sependengaran aku salah apa gimana, kayak kurang halus gitu. Yeah. Jadi kamu terlalu banyak teriak dan mungkin miking kamu belum benar gitu ya. Bukan belum benar, mungkin gak pas gitu ya. Yeah. Jadi waktu nada-nada yang tinggi, itu kedengerannya sampai kayak nyaring banget gitu. Yeah. Itu aja sih mungkin pesan dari aku ya, mungkin kalau mau nyanyi belajar miking lebih baik, sama ini kan lagunya tentang ibu banget ya, jadi kayak mungkin bisa lebih halus, jadi kamu bisa memainkan di mana kamu harus digas tinggi, di mana harus diperhalus gitu, jadi jangan semuanya dibikin pol-polan tinggi gitu, jadi kayak rasanya di aku tuh kurang dapet gitu. Yeah. Itu aja sih kalau dari aku. Iya. Harusnya bisa mengontrol emosi pendengarnya ya, padahal lagunya udah dalam banget nih liriknya ya. Kak Bella, monggo komentarnya. Halo Kak Kori, peserta terakhir ya? Iya. Gimana rasanya jadi peserta terakhir? Deg-degan, tapi setelah tampil alhamdulillah udah lega. Udah lega ya. Sebenarnya semua yang mau aku sampaikan udah tersampaikan sama Kak Gina, terus sama banget nih pendapatnya. Yeah. Satu hal yang mau aku tambahin aja, kalau misalnya nyanyi pakai standing mic, misalnya standing mic-nya kerendahan, kan kamu lebih tinggi dari itunya, dari apa standing mic-nya. Boleh diangkat atau dicabut aja, soalnya tadi kelihatan kayak harus nunduk, jadi dari awal gitu. Sampai akhir membungkuk gitu. Iya itu aja sih, disesuaikan. Ya. Karena tadi juga buru-buru ya, siap-siap untuk dari tilawah ke nyanyinya. Harus dibantu, kalau nggak dibantu, wah selesai tuh tadi. Untung pas ya tadi momennya ya. Baik, sukses untuk Koriyatun Hafizoh. Kita bertemu di pengumuman terakhir nanti.